kematian ini satu musibah, satu perkara yang orang tak suka bila tak kena cara dan jalannya. Bagi orang yang beriman, musibah kerana tidak dapat menambah amalan. Kalau orang tidak beriman, musibah kerana tidak sempat bertaubat. Ada orang yang beriman mati. Malam ni kita duk bincang pasal mati, dia masih lagi dalam keadaan terasa kerugian, sedangkan duduk dalam keadaan kehebatan. Allah berikan kepada dia ganjaran di alam barzakh. Dia menyesal. Pagi besok Jumaat, tengah hari besok Jumaat, petang besok Jumaat, maghrib besok, sebelum maghrib masih Jumaat. Yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam. Dan saya ambil tadi ayat ke-8 dari surah Al-Jumaat, surah Jumaat. Tajuk dia pun orang tak berapa minat sangat. Tajuknya syoknya mati. Saya nak tanya tuan-tuan, mati ni syok ke tak syok? Tak tahu. Itu ayat pelesih tu. And dia cakap syok pun dia syok, tak syok pun dia tak syok. Mengikut keadaan. Sebab tu sengaja saya pilih tajuk dia syoknya mati. Kalau saya pilih tajuk dia selangkah ke alam barzakh. Orang tak datang tuan-tuan. And satu masa dulu dekat UiTM Segamat. And tajuk dia orang beri ialah and selangkah ke alam barzah. Saya tak bagi tajuk tu, diorang minta. Kan buat dekat Tetrate Hall dekat dalam Dewan Kuliah, ramailah. Cuma saya kata tajuk tu ubah sikit. Tajuk apa ustaz? Kan malam pertama ... ramai datang tuan-tuan. Yang seluar koyak, yang rambut merah, semua datang belaka. Dia ingat malam pertama pengantin, malam pertama di alam barzakh tuan-tuan. Nak sebutnya tajuk dia memain peranan ni, alhamdulillah. Tapi tuan-tuan dah imun dah, tak kisah tuan-tuan ni, dah biasa. Tapi bagi orang yang tak biasa, syoknya mati, terus mati syahid tuan-tuan tengok tajuk ni. Saya nak kupas tajuk ini. Ada beberapa talking point kita nak sebut ni. Yang pertama saya nak sebut tentang hakikat kematian. Yang kedua nak sebut tentang kematian yang baik. Yang kedua saya nak sebut tentang perkara yang ditakuti oleh orang yang beriman. Yang ketiga ialah kematian, tanda-tanda kematian yang baik. Yang keempat, apa yang kita nak capai, macam mana kita nak mati dengan kematian yang baik. Boleh insyaAllah, kalau sempat kita nak kupas semua. Okey, bila kita sebut tajuk ini, saya nak beritahu, nak kupas daripada sepotong hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, antara sahabat Nabi yang banyak menghafaz hadis Nabi. Anas bin Malik, dia ketika Nabi wafat, umur Anas bin Malik baru 20 tahun. Ketika Nabi sampai Madinah, mak dia jumpa Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, aku tak ada apa-apa nak hadiah kamu, aku hadiahkan kamu anak aku ni 10 tahun, ambillah, buat dia sebagai khadam kamu dan sebagai orang gaji kamu, pembantu kamu. Anas bin Malik ni ketika Nabi wafat umur baru 20 tahun. Dia antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Sebab tu kalau kita buka kitab Imam At-Tirmizi Syama'il Muhammadiyah, kita banyak jumpa nama Anas bin Malik. Anas bin Malik. Kena faham beza Malik bin Anas. Malik bin Anas ialah pengasas mazhab Maliki. And kalau kita masuk perkuburan Baqi', kita akan jumpa belah kanan satu kubur besar, itu kubur Fatimah Az-Zahra. Kemudian kita jumpa lagi satu makam yang besar, ada tiga. Itulah kubur anak Nabi, puteri Nabi yang mulia, Zainab Ruqayyah Ummul Kathum. Kemudian kita jumpa sebelahnya lagi, kita jumpa dengan siapa dia? Makam isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, 9 orang. Melainkan Khadijah radhiyallahu anha di Makkah, kemudian Maimunah di Syara'i, jalan menuju ke Taif. Sebelah tu kita akan jumpa nanti ada dua kubur besar. Itulah kubur siapa dia? Kubur Malik bin Anas. Dan sebelah dia kubur tok guru kiraat dia,
kan, iaitu Imam Nafi'. Sebelah tu kita jumpa kubur anak Nabi namanya Ibrahim. Sebab tu bila sebut Anas bin Malik, dia antara sahabat yang banyak meriwayatkan keadaan macam mana gelas Nabi, pinggan Nabi, rambut Nabi, janggut Nabi, berapa helai dia punya uban. Nabi suka makan sayur, sayur labu. Dan kita akan jumpa nama Anas bin Malik sebab dia duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkat duduk bersama Nabi. Sebab itu antara yang banyak menghafaz hadis Nabi juga ialah paling banyak Abu Hurairah. 5374 hadis, ada riwayat 5375 hadis. Tapi bila Abu Hurairah dia hidup bersama Nabi 3 tahun dia tak lama. Dia peluk Islam 8 Hijrah, 8, 9, 10, 11 Nabi wafat. Lebih kurang 4, hampir 4 tahun bersama Rasulullah. Cuma sahabat-sahabat Nabi kata, kami hidup dengan Nabi lama tapi kamu dapat hadis lebih banyak daripada kami. Kenapa Abu Hurairah? Lalu Abu Hurairah kata, aku tidak seperti kalian. Kalian hidup dengan dunia kalian. Ada perniagaan, ada pertanian, ada perdagangan, ada kerja-kerja dunia kamu. Tetapi aku tidak berhajat kepada kamu. Apa yang kamu inginkan? Aku hanya duduk bersama Nabi. Aku hidup bersama Nabi. Sohbatu Nabi. Apa yang Nabi cakap, aku ingat. Apa yang Nabi buat, aku lihat. Apa yang Nabi pesan, aku simpan dalam dada aku. Sebab itu aku dapat lebih daripada kamu. Mudah-mudahan tuan-tuan yang duduk dalam masjid surau ni, tuan-tuan dapat lebih daripada yang tak datang. Boleh dah? Alhamdulillah. Saya duduk lama Ustaz, tapi tidur je. Pun tak apa. Tidur ikhlas pahala. Cuba tanya orang tidur dalam surau. Apa hukum dia? Wajib Ustaz. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nak merungkai tajuk ni. Syoknya mati. Man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa'a Allah kariha Allah liqa'ahu. Ya Rasulullah kulluna nakrahul maut. Nabi kata siapa suka nak jumpa Allah, Allah suka nak jumpa dia. Siapa benci nak jumpa Allah, Allah benci nak jumpa dia. Lalu dalam keadaan sahabat-sahabat Nabi ni berkata, kulluna, kan kami semua berkata, kulluna nakrahul maut. Kami semua ni ya Rasulullah benci kepada kematian, tak suka pada kematian. Kami nak menjauhkan diri dari kematian. Sebab itu tuan-tuan, orang tidak suka untuk mendengar perkataan mati. Orang tidak suka mendengar perkataan tazkiratul maut. Orang tak suka ziarah orang sakit, tak suka ziarah kubur. Perkara-perkara ini perkara-perkara yang namanya Nabi suruh. Nabi kata fa'akthiru dhikra hadhimil ladzat. Nabi kata perbanyakkanlah kamu untuk mengenang, untuk mengingat perkara yang memotong segala kelazatan. Apa dia? Kematian. Kematian. Sebab tu bila anak kita nak makan nasi, ikan siakap tiga rasa, kita suruh je doa. Biasa saja. Rabbana Allahu tuan-tuan, bismika Allahumma ahya wa amut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Kita dengar bahasa Arab tak rasa apa, cuba anak kita terjemah. Sebab tu ditarik panjang pula perkataan hujung, kalimah hujung. Wahai Allah, berkatilah rezeki yang Engkau berikan pada kami malam ni. Ya Allah, selamatkan kami daripada azab api neraka. Neraka tu panjang tuan-tuan. Ikan siakap tiga rasa, hilang rasa tuan-tuan. Kerana apa? Kita faham. Satu-satunya agama dalam dunia nak makan sedap ni, ikan siakap, berani gam, berani tak gam, semua tu dalam keadaan dia suruh ingat neraka. Allahu Akbar. Agama apa ni tuan-tuan? Agama yang mengajak kita tazkirah. Lalu kata Rasulullah, qala laisa dhaka karahiyatul maut. Bukan maksud aku benci mati begitu wahai sahabat-sahabat. Ini dia. Walakin al-mu'min idha hudira ja'al al-bashir min Allah azza wa jalla bima huwa sa'irun ilahi fa laisa shay'un ahabba ilahi mi an yakuna qad laqiya Allahu azza wa jalla fa ahabba ilahi liqa'ahu. Bukan begitu maksud zahir hadis ini. Hadis ini juga ada kena mengena dengan hadis satu hadis kursi bila Nabi sebut siapa suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dia, siapa benci jumpa Allah, Allah benci jumpa dia. Lalu isteri Nabi bangun berkata, ya Rasulullah, kami semua kasih nak jumpa dengan Allah. Lalu Nabi kata, wahai isteri-isteriku, bukan maksud hadis itu begitu. Bukan zahir hadis itu begitu.
Orang yang baik nak mati, datang malaikat dengan rupa yang cantik, ditunjuk tempat nak pergi tu cantik, tak sabar dia nak mati. Itu maksud dia. Lalu dalam hadis ini pula Nabi menyebut, wahai sahabat, sesungguhnya orang yang beriman itu apabila telah datang kepada dia kematian, lalu datang kepada dia apa dia? Khudiraja'ahu al-bashir. Maka ketika nak meninggal, datang malaikat menunjukkan tempat dia nak pergi. Keadaan yang cukup menarik sehingga dia tak sabar nak mati. Tak ada perkara yang dia lebih kasih daripada bertemu dengan Allah. Dan dalam keadaan ini dia tak sabar untuk mati segera. Allahu Akbar. And Bilal bin Rabah ni orang yang hitam, tuan-tuan, orang Afrika. And Habsyah, hitam. Dalam hitam legam. Siapa? Bilal bin Rabah. Ketika nak meninggal, isteri dia pangku dia, dia tersenyum lebar dalam keadaan seronok. Isteri dia pelik. Abang nak meninggal boleh senyum-senyum macam ni? Lalu dia berkata, tak lama lagi aku akan bertemu dengan kekasihku. Inilah yang berlaku kepada salafus salih, para sahabat Nabi dan juga orang-orang yang bertakwa, yang beriman. Abdullah Ibnul Mubarak. Abdullah Ibnul Mubarak. Apabila nak meninggal, dia juga tersenyum dalam keadaan kegembiraan kerana kasih dan cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi menyebut lagi, wa innal fajira awil kafir idza hudira ja'ahu bima huwa sa'irun ilaihi minasyarri aw yalqahu minasyar fakariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ahu. Adapun orang yang fajir, orang yang jahat, ataupun orang yang kafir, apabila hendak mati lalu ditunjukkan kepadanya kematian yang cukup dahsyat, keadaan malaikat yang datang itu dahsyat, semakin benci dia untuk bertemu dengan Allah, Allah juga benci untuk bertemu dengan dia. Sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini menjawab tajuk kita. Syoknya mati bila syaratnya cantik, tak syoknya mati bila syaratnya tidak cantik. Lalu dalam keadaan ini, tiga perkara yang paling ditakuti oleh orang yang beriman. Tuan-tuan, hakikat kematian ini yang pertama, berlaku perubahan dalam kehidupan kita. Yang kita tampal make up cantik-cantik, foundation 1 kilometer tebal, bila mati dia, dia jadi pale, pucat, dia jadi pudar. Letaklah berapa lapis bulu mata berat 5 kilogram macam lembu Felda mati simpan dalam tanah. Semua yang namanya kita agungkan, dia jadi hilang begitu saja sekelip mata. Bahkan keagungan dia akan selesai dalam sekelip mata. Dalam keadaan disebutkan dalam kitab, iaitu kitab Imam Al-Ghazali, Di Sebalik Tabir Kematian. Satu cerita mengenai raja yang sombong. Dimasukkan dalam hatinya, dihembuskan oleh syaitan rasa sombong dalam diri dia. Dia nak keluar berjalan, lalu dia pun khadam dia bawakan baju. Semua baju dia tolak, dia tolak, dia tolak, tak mau sampai dia puas hati. Bawakan kenderaan, dia tolak, dia tolak, dia tolak, sampailah dia puas hati. Lalu dia berjalan, tiba-tiba datang seorang laki-laki tua dalam keadaan baju yang bercompang-camping. Dalam kitab kita, Ziarah ke Alam Barzah, kan? Dalam kitab Imam As-Suyuti, Imam Al-Ghazali dan juga imam-imam yang lain, kan? Imam Al-Qurtubi juga. Nak sebutnya bahawa dalam keadaan malaikat, dia menyamar sebagai orang yang miskin. Kerana menguji orang yang kaya, raja yang sombong, orang yang kaya, biar orang tu semakin bongkak melihat orang yang miskin, dihina-dinanya, dicercanya. Ketika sedang berjalan dengan keadaan kuda yang hebat, orang tua ni kata, eh raja, dia panggil hey raja pula tu. And raja marah, tak nak berhenti, salam tak jawab. Direntap tali kuda oleh orang tua ini. Aku berhajat nak bercakap dengan kamu. Apa hajat kamu, wahai orang yang hina? Aku ada hajat nak beritahu kamu. Mari kamu. Raja tak mau berhenti. Dia tarik tali kuda. Raja berhenti. Dalam keadaan raja kata, kenapa? Raja di atas kuda yang gagah, yang hebat. Lalu orang tu, turun kamu. Raja tu turun. Kenapa? Dekatlah kamu. Bila datang raja itu, orang tua ni berbisik dengan satu bisikan, hei raja, aku malaikat maut. Yang tadi sombong, tuan-tuan, berlaku perubahan. Dia jadi kecut.
Yang tadi menteri-menteri, pengawal-pengawal, bodek dia, sanjung dia, hilang segala perkara-perkara tersebut. Kerana apabila direntap, dia sudah tidak ada nilai bila roh dan jasad berpisah. Ini yang dipanggil al-maut, al-intisalu ar-ruh anil jasadi. Apabila roh dan jasad berpisah, maka sudah hilanglah kesombongan tadi. Orang yang tadi memandang kita mulia, dah tak ada kemuliaan. Sebab Allah bila mana matikan kita malam ini, kita jadi serupa antara kaya miskin, ustaz tak ustaz, baru nak start, sama saja. Kerana apa? Yang membezakan kita ialah jenis bentuk kematian yang kita lalui. Ini pengalaman-pengalaman peribadi bagi tiap-tiap orang. Yang kedua, hakikat kematian. Benda-benda yang Allah ghaibkan, Allah akan tunjuk, Allah akan buka. Yang kita tak nampak pada malam ini, dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang namanya pahala, datang dapat apa ustaz? Dapat pahala. Mana pahala ustaz? Dengan pahala kita pergi syurga, mana syurga ustaz? Tak ada syurga pun, dekat mana syurga ustaz? Jalan Bukit Bintang, tak ada ustaz. Benda yang namanya ghaib, Allah buka macam ni tuan. Yang kita tak nampak, Allah bukakan dosa pahala, Allah bukakan macam mana? Macam air ini, kita tutup dengan tisu, tisunya diangkat, kita nampak ada air di situ. Nak sebutnya air di mana? Sebelum kita buka, di sini. Bila kita buka di mana? Di situ juga. Tetapi Allah hijabkan bila mana kita hidup. Bila kita mati, tuan-tuan, dibuka oleh Allah. Dalam keadaan kita nak mati, malaikat mula memegang-megang kita. Malaikat mula memegang-megang kita. Dan sebab itu, orang-orang yang beriman, dia sangat bijak dalam mengurus hidupnya, iaitu dia melihat perkara yang paling penting dalam hidupnya, iaitu persiapan untuk matinya. Kerana memahami hakikat kehidupan di sana yang lebih kekal lagi abadi. Dan apabila keadaan ini berlaku, tiga perkara yang ditakuti oleh orang yang beriman. Pertama iaitu sakratul maut. Sukran maksud bahasa Arab, sakar ni maksudnya mabuk. Tengok dalam video orang mabuk dia buat apa? Jelanggar orang, bawa kereta terbalik, bawa kereta, sebelah kereta dia langgar, mabuk. Tu yang isteri buka pintu lama, dia tak masuk, dia diri kat tingkap. Tak masuk dalam rumah sebab dia sudah hilang pertimbangan. Jadi mabuk, jadi khoyal, terberak, terkencing. Biasa buat, dia tinggal. Tak biasa buat, dia buat. Tu orang panggil buang tabiat, buang tabiat. Sahabat saya bila dia nak meninggal malam tu pukul 3 pagi. Masa belajar dulu. Orang Terengganu, Kampung Losang 5. Orang susah. Mayat nak bawa balik pun tak boleh. Sebab masa tu harga tiket mayat lebih kurang dalam dekat RM20,000. Dia orang susah. Jadi saya bawa balik kitab-kitab dia. Saya post. Saya hantar bawa pergi ke Terengganu. Jadi pergi rumah dia, orang susah sahabat-sahabat. Rumah dia kecil lah. Mak dia, ayah dia tengok kitab je diam je. Dia kata, ustaz saya nak menangis pun tak boleh. Nak ketawa pun tak boleh. Saya tak tahu nak buat apa sebab tak nampak jasad di depan saya. Yang mandikan dia saya, mayat tu. Saya mandikan dia. Dia meninggal di atas riba kita. Cuma dia pelik petang tu pelik. Cuma dia orang yang baik. Dia kuat bangun malam. Dia dah naik bas, dah beli tiket, turun balik. Kenapa turun ni? Nak solat 2 rakaat. Solat je hidup dia. Dia hafal Quran. Solat 2 rakaat, dia kata, Ana tak boleh balik, Syekh. Ana mati sini. Saya pelik tuan-tuan nak cakap, takkan kita nak ala orang balik, datang rumah kita. Dah kamu tak nak balik, marilah. Cuma petang tu pelik sikit. Dia masak bubur kacang. Saya rasa boleh makan satu surau ni kot. Kita pun tak payah nak halang. Kita sibuk nak periksa hari tu, lusa. Dia beli bubur, beli kacang hijau, dia rebus. Tengok-tengok, dah jadi dah bubur kacang. Banyaknya. Kenapa banyak ni? Kita 4 orang kat rumah. Ini ialah kenduri tahlil, kenduri arwah. Saya tak faham lagi. Cuma bila pukul 3 pagi itu bermula cerita, dia kata bangun-bangun, Ana nak mati. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya baru nak tidur, besok nak exam. Kawan cerita, Ana nak mati. Tuan-tuan macam mana?
Kita bukan Tuhan. Tetapi sahabat seorang lagi ni budak Perak. Budak Parit. Dia senior sikit. Dia tengok. Tak apa. Ikutkan kehendak dia. Tak rugi kita mencuba. Subhanallah. Tenang je dia. Kita lihat benda ni bila? Bila mana dia dah meninggal. Bila-bila kita kata tak apalah. Kalau kamu nak mati, mengucaplah. Dia mengucap tuan-tuan. Ashhadu alla ilaha illallah. Tenang. Baca Quran. Dia baca tuan-tuan. Baca-baca terus senyap. Tak ada bunyi. Itulah kali terakhir saya mendengar suaranya. Subhanallah. Dalam keadaan ini, ada orang yang dalam keadaan mabuk bila mati. Sebab itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ma'idah. Fa'asabatkum musibatul maut. Allah sebut dalam ayat ke-100 surah Al-Ma'idah. Kematian ini satu musibah. Satu perkara yang orang tak suka. Bila tak kena cara dan jalannya. Bagi orang yang beriman, musibah kerana tidak dapat menambah amalan. Kalau orang tidak beriman, musibah kerana tidak sempat bertaubat. Ada orang yang beriman mati. Malam ni kita duk bincang pasal mati, dia masih lagi dalam keadaan terasa kerugian. Sedangkan duduk dalam keadaan kehebatan. Allah berikan kepada dia ganjaran di alam barzah. Dia menyesal. Bahkan Allah rakamkan, Allah gazetkan dalam satu surah. Antaranya surah Al-Munafiqun. Allah menyebut dengan perkataan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi law akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Infaklah kamu sebelum sampai kepada kamu dan kematian. Lalu kamu berkata, wahai Allah, tangguhkan barang sesaat. Aku nak bersedekah. Ada yang rasa rugi sebab nak bersedekah. Ada rasa rugi sebab nak solat. Ada rasa rugi sebab baca Quran. Ada yang rugi sebab nak berzikir. Nak melakukan amal-amal yang soleh. Dalam keadaan ada orang yang jahat. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 18. Dengan perkataan, walaisat taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Jangan, sesungguhnya Allah beritahu, dan bukalah taubat itu untuk orang yang buat maksiat, buat perkara-perkara yang jahat sehingga datang kepada mereka kematian, lalu mereka berkata qala inni tubtul an, alalani ya Allah, sekarang ini aku bertaubat. Sekarang ini aku bertaubat. Dua keadaan. Satu yang baik menyesal sebab tak beramal lebih bila melihat keindahan-keindahan yang Allah berikan. Kita ni bila mati tuan-tuan, banyak hadis-hadis yang hebat menceritakan tentang balasan-balasan. Antaranya, bila mana kita mati orang tu baik, bila ditanam, tanah kubur berkata, tanah bercakap, ahlan wa marhaban laka. Tuan-tuan faham maksud ahlan wa marhaban bahasa Arab? Maksudnya, kalau kita menjadi tetamu kepada mereka, kamu punya makan minum, aku jaga. Tempat tidur, aku jaga. Keselamatan kamu, aku jaga. Kamu di bawah jagaan aku. Aku akan berikan servis yang terbaik kepada kamu. Itu orang Arab. Maksud menerima tetamu, ahlan wa sahlan wa marhaban. Kita orang Melayu? Orang Melayu. Ahlan wa sahlan wa jalan. Semua benda-benda yang baik dari amalan jahiliah yang baik, Nabi kekalkan sampai sekarang. Contoh adab menjaga dan menyantuni tetamu. Nabi kata, faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, memuliakan tetamunya. Dalam keadaan kubur berkata demikian. Sebab tu bila orang-orang baik yang meninggal, dia akan disantuni oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kuburnya nanti akan diluaskan sesayup mata memandang. Kita tengok kubur dekat UK Perdana, bukan itu maksudnya. Kita di alam barzah yang kita tidak tahu di mana, tetapi disebutkan oleh Allah barzakhun ila yaumi yub'atsun. Iaitu dinding yang memisahkan dunia dan akhirat. Mukadimah kepada akhirat, itulah barzakh.
yang mana kita tidak tahu di mana. Yang kedua, dibukakan satu pintu menuju ke syurga Allah. Sehingga disebutkan oleh malaikat, nam naumatal arus, naumatal arus, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin. Macam mana pengantin tidur, tuan-tuan? Pengantin zaman dulu tak kenal suami 30 tahun, isteri 15 tahun. Malam pertama tu baru nak kenal. Ketika meminang, laki-laki tak pergi. Yang pergi orang-orang jauh. Hari ni kalau pergi meminang, rombongan tu ketua mestilah power dia, betul? Ke tak betul, tuan? Sebab kalau bukan power dia yang ketua rombongan, sesat nanti rombongan. Sebab yang paling kerap pergi rumah cikaro dia, makwa dia, power dia lah. Lalu dalam keadaan itu tak kenal. Yang dipinang tak keluar. Menyorok bawah katil. Habis-habis pinangan, orang pun balik rombongan. Ayah dia datang. Kau setuju, Minah? Minah tak kata ya, dia diam. Berbeza anak dara. Cukup dengan diam. As-sukutu alamatur redha. Diam tanda setuju. Berbeza dengan janda. Janda kena tanya sarahatan. Kau setuju kahwin dengan aku? Janda kata, aku dah lama setuju. Kau tak masuk-masuk. Berbeza tak? Berbeza. Cukup dengan pipinya merah bahawa dia setuju. And itulah kaedah dia. Bila malam pertama, rasa sangat pendek. Dapat pula pak mertua, Imam Surau Al-Ukhwah. Aduh. Baru nak kenal. Baru nak panggil. Bang, nak panggil sayang ke? Nak panggil abang ke? Nak panggil ana ke? Ente ke? Baru nak kenal malam tu. Nak panggil habi ke? Meri mehbuba ke? Tiba-tiba pak mertua ketuk, tok tok tok. Surau, surau, surau. Sudah. Masa berlalu begitu pantas. Kan? Pak mertua pula imam. Sebab tu yang muda-muda pastikan solat berjemaah. Kan dapat pula pak mertua imam sudah. Macam mana ni yang solat? Ikut abah je. Abah kata apa ikut? Habis solat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Akbar, Allah Akbar. Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Serah masa depan. Dalam keadaan itu, dia rasa sekejap. Sebab kemanisan sebelum dia berpegang tangan. Sebab itu orang yang baik, dia masuk alam barzah. Dia rasa sekejap dia kiamat. Berbeza orang yang jahat. Dalam keadaan kata kubur, la ahlan wala la wala marhaban laka, kata kubur. Tidak ada selamat datang pada kamu. Dihempit, Nabi menyebut dengan memegang dua tangan, Nabi silangkan begini. Dihempit rusuk kanan dan kiri berceranggah selama mana? Sehingga dibangkitkan oleh Allah. Ditiup sangkakala. Akan dikirim 7 ekor ular, namanya Tinun. Ular ini berkaki, bercakar, akan menggigit, akan menyengat, akan mencakar orang yang jahat ini. Bila? Sampai hari kiamat. Dan apabila setitis bisanya jatuh ke bumi, bumi hancur, tidak ada kehidupan. Ular ini akan menemani dia sepanjang masa. Dibukakan satu pintu menuju ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan yang pertama, iaitu mabuk. Yang kedua, orang-orang yang beriman takut, iaitu bertemu dengan malaikat Allah. Melihat malaikat Allah. Sebab itu bila orang itu baik, dalam keadaan yang cantik, dan sebaliknya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, antaranya dalam surah An-Nazi'at. Cuba tuan-tuan tengok surah An-Nazi'at. Dia bermula dengan wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa. 4 ayat. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajaha, wan-nazi'at itu ialah malaikat. Sebab itu perkataan nazak, nun zai'in, dari perkataan bahasa Arab juga, an-nazi'at, nun alif zai'in alif ta nazi'at. Maknanya nazak itu ialah ketika sakarat. Orang Melayu kata nazak, nazak. Bahasa Arab. Iaitu malaikat yang datang itu bila orang jahat. Wan nazi'ati gharqa. Malaikat datang, kata Sayyidina Ali, dalam keadaan yang digentap, dalam keadaan yang cukup kuat, dalam keadaan yang benci, dalam keadaan yang marah,
dalam keadaan yang ganas, direntap oleh malaikat Allah dengan rentapan yang sangat kuat. Dalam kitab disebut seperti pokok Talha yang berduri dimasukkan dalam kerongkong manusia. Duri-duri itu akan melekat ke sendi-sendi, ke daging-daging, direntap oleh malaikat Allah. Tertinggal apa yang tertinggal, tersisa apa yang tersisa, terkeluar apa yang terkeluar dalam keadaan yang cukup dahsyat. Sebab itu kita bila kita mati, kita nak orang yang sayang dengan kita, uruskan kita. Setiap rambut kita, setiap helai rambut kita, kalau ada 1,000 helai, 1,000 helai rambut merasakan kesakitan. Sebab itu Nabi cuba tengok dalam kitab-kitab sirah, Ar-Rakhiqu Mahtum, dalam kitab-kitab sirah yang besar, dalam kitab Rahmatal Lil Alamin, Al-Qadhi Sulaiman Salman Al-Mansupuri, dalam kitab Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, juga menyebut cerita ini. Ketika Nabi, sebelum Nabi wafat, ditanya oleh Abu Bakar, "Wahai Rasulullah, kalau engkau wafat, dengan apa kami nak kafankan? Kalau engkau wafat, siapa nak mandikan? Kalau engkau wafat, nak mandikan dengan air apa? Kalau engkau wafat, siapa nak solatkan jenazah engkau? Kalau engkau wafat, siapa yang nak masukkan engkau dalam liang lahat?" Semuanya dijawab oleh Nabi, "Orang yang nak menguruskan aku ialah keluarga aku yang terdekat." Siapa dia? Sayyidina Ali, menantu dan sepupu dia. Siapa dia? Fadal, Fadal Ibnu Abbas, sepupu dia dan juga saudara dia yang dekat. Siapa dia? Usamah bin Zaid, anak angkat, anak kepada Zaid bin Harisah. Hanya seorang saja orang Ansar yang dibenarkan untuk menguruskan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tuan-tuan? Nabi sebut, "Al-mayyit, mayat, ya'rifu man yaghsiluhu wa yahmiluhu wa yudallihi fil qabri." Mayat itu tahu siapa yang mandikan dia, siapa yang angkat dia, siapa yang meletakkan dia dalam liang lahat. Mayat tahu tuan-tuan. Mayat merasa gembira melihat dari kejauhan anak jadi imam solat jenazah, anak yang mandikan, anak-anak yang kafankan, anak-anak yang hantar ke kubur, anak yang gali lubang kubur dengan kasih sayang. Anak ada kasih sayang. Imam tu jauh, Bilal itu jauh, ustaz itu jauh, tetapi anak-anak ni dengan kasih sayang. Sebab apa? Sebab mayat terlalu sakit. Mayat terlalu sakit. Setiap helai rambutnya sakit. Setiap kulit-kulitnya merasa sakit. Tak boleh dimandikan dalam keadaan yang mudah, sewenang-wenangnya, tetapi dengan lemah lembut. Sebab itu bila kita tengok orang yang menyelesaikan jenazah ayah ibu dia, subhanallah, bila anak tu soleh. Kadang-kadang kita mati ni kita terperanjat sebab ayah kita meninggal, mak kita meninggal. Ada seorang budak remaja, orang dia kerja mekanik saja, mekanik motor. Dia seorang anak laki-laki, lain perempuan. Saya sampai rumah dia, saya kata, boleh mandikan ayah? Tak boleh ustaz. Saya pegang dia, saya kata, boleh bincang sikit tak? Tak apa ustaz, boleh buat. Tapi kamu kena ingat, kalau ustaz mandi, lepas tu kita kafan, lepas tu solat kita kirim ke kubur, inilah kali terakhir kamu mandikan ayah kamu. Lepas ni kamu tak dapat mandikan dia. Lepas ni kamu tak boleh solatkan jenazah dia. Lepas ni kamu tak boleh kafankan dia. Air mata dia bergenang keluar tuan-tuan. Tapi bila saya tengok dia mandikan ayah dia, saya menangis tuan-tuan. Saya mandikan arwah mak ayah saya, saya mandikan di atas atas katil tuan-tuan. Dia mandikan ayah dia, dia pangku tuan-tuan. Tuan-tuan faham maksud saya? Engkau ni ustaz, ayah engkau pun kau letak dalam takung mayat. Dia ni mekanik, dia pangku ayah dia. Terasa saya sangat jahil, sangat bodoh, saya sangat hina tuan-tuan. Ini anak yang soleh. Jangan cerita ustaz kata ustaz. Cerita dia anak soleh. Lalu anak soleh dia tak kira apa bidang dia, apa kerja dia, mekanik atau apa jua. Kalau dia ada agama, insyaAllah. Tak sama orang mandikan kita, kafankan kita, solatkan kita, bantah ke kubur dengan anak sendiri. Tak sama. Nabi didik macam tu.
Tak sebutnya Nabi pun suruh kita begitu. Nabi tak kata mandikan aku ni, kan? Bilal Masjid Nabawi, tak ada. Tapi nak sebutnya ialah ini cara pengurusan mati yang baik sebagai orang-orang yang beriman. Sebab tu pendidikan tarbiyah itu sebelum kita mati, tuan-tuan. Kamar rabbayani saghira, doa kita, kita minta kerana mak bapak kita mendidik kita dengan Islam. Bukan sebab bagi makan, bagi minum, bagi sekolah, bagi motor, bagi handphone, bagi kereta, dah. Sebab kamar rabbayani saghira, rabba, tarbiyah disebut oleh Allah dalam surah Al-Isra. Ini dia punya imbalan dia bila anak kita kita bentuk dengan baik. Dan orang Arab kata anta tajni ma zara'ta. Kamu akan tuai apa yang kamu tanam. Kita tanam padi, kita akan tuai padi. Sedangkan ada pepatah menyebut tanam padi tumbuhnya lalang. Itu cara kita tanam padi. Kalau kita tanam pokok dia bukan pokok-pokok Islam, kita tanam dengan pokok-pokok jahiliah, kita tidak dapat anak-anak hasil daripada ini. Sebab itu dia menyentuh hati kita. Orang biasa aja. Ada yang ayah dia meninggal, subhanallah, adik-beradik main peranan. Anak dia saya tengok bukan ustaz pun biasa. Tetapi dia ada didikan agama. Abang dia lead. Kan? Ketika dia mandikan ayah dia, subhanallah. Lama, teliti. Ya Allah, kami mandikan ayah kami, ya Allah. Ayah kami masa kecil pernah mandikan kami, ya Allah. Dan hari ini kami mandikan dia sebagai jenazah, ya Allah. Di atas air-air yang mengalir, ya Allah. Ampunkan dosa-dosanya. Adik-beradik yang lain apa, tuan-tuan? Amin, amin, amin. Masa kafan pun begitu juga. Ya Allah, kami pakaikan ayah kami baju, ya Allah. Namanya kain kafan. Dia pernah pakaikan kami baju masa kecil, ya Allah. Di atas jasa-jasanya pada kami. Ampunkan dosanya, ya Allah. Yang lain, amin, amin, subhanallah. Kadang kita tengok, abang yang sulung bukan ustaz. Adik-adik dia ada yang ustaz. Tapi yang sulung kata, aku abang yang sulung, kamu semua buat sah belakang boleh. Disusunnya adik-beradik, disusunnya ipar duai, disusunnya anak saudara, disusunnya cucu. Dalam keadaan susunan yang cantik. Tengok dia atau peranan dia, aku yang sulung. Lain duduk belakang boleh. Kamu ustaz tak ustaz duduk belakang. Tengok pertanggungjawaban itu yang saya bangga sangat. Yang kita lihat keluarga yang betul dicanai dengan begitu baik. Dalam keadaan sakit. Ketika malaikat datang bagi orang yang teruk. Wannazi'ati gharqa. Tapi bagi yang baik, wannashitati nashta. Pertama malaikat datang mengambil nyawa dengan lemah lembut. Seperti air yang mengalir. Yang kedua, wasabihati sabaha. Malaikat tu datang dengan segera dari langit. Sebab orang yang baik ni dia mati je cepat. Dipanggil mau'atul faja'ati rahatul lil mu'min. Mati yang mengejut ni, yang cepat ini merupakan salah satu anugerah dari Allah kepada orang yang beriman ketika matinya. Segera. Dalam keadaan yang ketiga, tuan-tuan, Allah sebut dalam surah yang sama. Fassabiqati sabqa. Malaikat ni nak bawa roh yang baik ni bertemu Allah. Berlomba-lomba, tuan-tuan. Kenapa berlomba-lomba? Berlomba-lomba nak ambil keberkatan, kemuliaan, kebanggaan. Ya Allah, aku bawa roh yang baik. Ya Allah, aku bawa roh si fulan yang baik. Ya Allah, aku nak dapat nama kerana bawa roh yang baik. Bila dia naik, tuan-tuan, menjawab salam, pintu-pintu langit terbuka, tuan-tuan. Malaikat berkata, bau apakah yang wangi ini? Aroma wangi ini, bau roh si fulan bin fulan, fulan bin fulan. Pintu-pintu langit terbuka. Berbeza dengan orang yang jahat. Pintu langit tak terbuka. Malaikat merungut. Bau bangkai apakah ini? Bau busuk apakah ini? Lalu malaikat yang membawa menjawab, roh fulan bin fulan. Roh fulan bin fulan. Pintu langit tak terbuka, tuan-tuan. Sebab itu bila kita lihat, itu perkara yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan, yang ditakuti oleh orang yang beriman dalam menghadapi kematian, iaitu su'ul khatimah. Mati yang buruk. Mati yang tidak baik. Dalam keadaan tidak ada bantuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu Anas bin Malik lagi, sekali lagi radhiyallahu anhu menyebut, إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا إِسْتَعْمَلَهُ قَالُوا وَكَيْفَ يَسْتَعْمَلَهُ
qala yuwaffiquhu li amalin salihin qabla mautihi. Rawahu Imam Ahmad wa Tirmizi. Nabi kata, adapun orang yang baik itu hamba yang baik, Allah gunakan dia dengan satu amalan yang baik sebelum matinya. Dalam keadaan apa? Dicenderungkan ketika nak mati untuk melakukan satu amal yang soleh. Tu yang kita kadang-kadang melihat orang mati sedang sujud, mati sedang solat, mati sedang menuju ke masjid, mati sedang balik masjid, mati sedang cari rezeki untuk keluarga, mati sedang sampaikan dakwah. Yusuf, and Yusuf Didat, anak Syekh Al-Hafiz Ahmad Hussein Didat. Saya sampai ke, saya pergi ke Durban, teringin nak tengok Islamic Propagation Center International, ICPI, yang dibangunkan oleh Syekh Ahmad Didat dekat tengah-tengah Durban. 52 juta penduduk South Africa. Islam 2% saja dari jumlah 52 juta. Macam mana dia berdakwah dikelilingnya orang yang bukan Islam, Islam minority. Berapa ramai orang Islam di tangannya. Saya cari, jumpa kuburnya di Werelem. Tempat anak dia Yusuf Didat ditembak hari itu di bandar Werelem. Dalam kubur yang luas, Muslim Cemetery dekat Werelem. Tidak ada satu kubur yang distinguished. Ini kubur Ahmad Didat. Yang ini pagar dia tak ada. Serupa dengan kubur orang lain. Seluas-luas kubur. Kami 5 orang mencari, menjejak. Akhirnya jumpa kubur. Tertulis di situ, Syekh Ahmad Hussein Didat. Tuan-tuan, betapa mulianya dia. Orang-orang yang dijanjikan oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan ini. Sehingga nak solatkan, tak cukup surau masjid dekat Werelem. Kena bawa sampai keluar, tuan-tuan. Kerana ramainya. Sebab tu yakinlah, orang kalau selalu pergi kuliah, dia mati meriah. Yakinlah insyaAllah. Yakinlah. Sebab Allah yang meletakkan dalam hati kita untuk hadir. Sebagaimana Allah juga tidak meletakkan hati kita untuk hadir kepada orang yang tak pergi kuliah. Orang yang tak baik maksudnya dalam kehidupan tak melazimi program-program yang baik. Terkadang bukan waktu zuhur pun, meninggal waktu duha, ada kuliah duha. Sebab dia selalu dia datang kuliah duha. Ustaz, almarhumah selalu datang jemaah kita. Tak apa, tak apa. Kita siap jenazah, kita berhenti solat, kita datang balik. Bila pergi saja nak solat jenazah dekat masjid, penuh orang ramai laki-laki dan perempuan macam hari Jumaat. Sahabat-sahabat sekalian, siapa yang dorongkan kita nak buat macam tu? Siapa? Allah. Sebab itu Allah balingkan dalam hati dia kerana peneguhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, kan? Sesungguhnya Allah sebut dalam satu surah, surah Fusilat ayat 30. Pertama, tuan-tuan, dalam surah Ibrahim ayat 27. Allah menetapkan. Allah sebut, kan? Allah sebut, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah tetapkan ketika nak meninggal, dia boleh mengucap la ilaha illallah. Saya ada 11 poin tanda-tanda orang mati baik. Yang pertama sekali, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang akhir perkataan dia menyebut la ilaha illallah, dia masuk syurga Allah. Sebab tu kita nak tidur malam, lepas habis semua keadaan, baca 3 qul. Tak baca 3 qul pun baring, tuan-tuan, mengucaplah 2 kalimah syahadah. Mudah-mudahan akhir kalam kita, kalau kita mati masa tidur, ketika kita mengucap la ilaha illallah. Hadis ini menyebut pada kita Allah yang tetapkan sehingga dia boleh mengucap, rohnya tenang. Sebab orang-orang yang beriman dipanggil apa? Tuhfatul mu'min al-maut. Kematian bagi orang beriman satu kenikmatan, satu kelazatan. Lalu bila dia mati, dia tenang. Allah tenangkan dia pertama. Surah Ibrahim ayat 27. Yang seterusnya, malaikat tenangkan dia. Surah Fusilat ayat 30. Innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika
Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan orang-orang yang hidupnya dia berkata Tuhan kami ialah Allah. Thumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah, samalah dengan hadis daripada sahabat Nabi, iaitu siapa dia? Sufyan bin Abdullah ataupun Abu Allahumma salli Muhammad. Sahabat dalam hadis yang pendek, Abdullah bin Sufyan, dia tanya radhiyallahu anhu, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kata kunianya Abu Amrah, ada kata Abu Amrin. Itu kunianya. Tapi hadis ini tuan-tuan jumpa dalam hadis 40 Imam An-Nawawi. Dia datang jumpa Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahu aku tentang Islam. Satu perkataan yang jelas, yang komprehensif, yang lengkap. Aku tak perlu tanya orang lain lepas ini, apa itu Islam? Aku sudah memadai dengan hujah dan jawapan dari kamu. Nabi jawab, amantu billah thumma istaqim. Innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Pertama, engkau beriman pada Allah. Kedua, engkau pertahankan iman tersebut. Kau istiqamah dengan Islam, dengan tauhid, kalimah Allah. Dalam keadaan itulah, tuan-tuan kena ingat hadis yang kita baca tadi, bahawa sesungguhnya siapa meninggal maka dia mengucap la ilaha illallah, lalu dia masuk syurga. Hadis ini dijaga oleh siapa? Iblis dan syaitan. Dia ambil perhatian hadis ni, dia take note hadis ini. Dia tak nak kita mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab itu segala yang mungkin ketika kita sedang nazak, ketika nyawa di hujung tanduk, kita semakin lemah kalau tidak ada bantuan Allah, tidak ada bantuan malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat berturun-turun kepada orang yang beriman, lalu dia berkata, jangan kamu bersedih, jangan kamu takut. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat tunjukkan tempat nak pergi itu indah, ganjarannya indah. Muka malaikat yang cantik tu datang menyambut orang yang nak meninggal. Lalu orang meninggal itu rasa seronok, tak sabar nak mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat menjaga orang beriman. Tetapi tuan-tuan, orang yang jahat, sebab dia tahu hidup kita kalau tidak ada tauhid, ketika nak mati dah ada tak ada tauhid. Dan kalimah ini akan ditanya dalam sijil padang mahsyar. Soalan yang pertama di alam barzakh, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Inilah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang tauhidnya bergoyang, yang tauhidnya acuh tak acuh, hidup tak berpegang dengan syariat Allah, orang ni tak boleh jawab. Hatta ketika nak meninggal, syaitan menyerupai orang-orang yang hampir dengan dia. Dia umur 70 tahun, mak dia datang. Umur 80 tahun, mak dia datang. Kita bisik kat telinga dia, Allah, Allah. Dia panggil, mak, ayah, mak, ayah. Yang datang bukan mak ayah dia, tuan-tuan, ialah syaitan menyerupai muka ayah dia, mak dia. Lalu berkata, wahai anakku, ini perut yang mengandungkan kamu 9 bulan. Aku mati di atas agama yang bukan Islam. Jangan kamu mati di atas Islam. Mati di atas apa yang aku pegang, ideologi yang aku pegang. Aku Islam liberalis, aku pluralis, aku pragmatis, aku sekularis. Aku, agama aku ialah ideologi-ideologi aku. Jangan kau mati atas Islam. Ni mak kamu. Kita tak boleh buat apa-apa, tuan-tuan. Rupa ayahnya datang. Wahai anakku, kamu dulu lahir, tapak kaki kamu sebesar dua jari ayah. Ini bapa yang membesarkan kamu. Jangan kamu mati atas Islam. Jangan kamu mati atas Islam. Ayah kamu tidak mati di atas Islam. Dalam keadaan kita nak sebut Yahudi, kita orang Melayu, mana kena mengena Yahudi? Nak kata kita Nasrani, kita tak kena mengena dengan Nasrani. Nak kata Majusi, jauh sekali. Disebutkan pegangan-pegangan kita yang longgar kepada tauhid. Lalu keadaan ini yang menyebabkan kita tak boleh mengucap, tuan-tuan. Sebab kehidupan dunia dia berhubung kait ketika nak mati.
Setelah mati akan ditanyakan, man rabbuka? Pertama sekali Tuhan kamu. Dan kalau soalan yang pertama gagal, kedua, tiga, empat, lima akan turut gagal di hadapan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama yang saya nak sebut. Mati yang terbaik. Mati yang dia boleh mengucap. Sebab itu, kita boleh tengok keadaan orang yang mati. Yang kedua, kata ulama, orang yang mati itu sendiri melihat keadaan dia ketika dia didatangi oleh pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan cuba lagi tuan-tuan. Tapi dia ada anak yang soleh. Ada anak-anak cucu yang baik. Saya tengok orang nak meninggal. Ada yang isteri duduk jauh belakang. Anak duduk jauh sana. Ayah tercungap-cungap atas katil. Kita sampai sebelah malam. Ayah dia meninggal 11.59 malam. Satu minit lagi pukul 12 malam. Kita bukan Tuhan. Tapi tanda-tanda rapat itu sudah ada. Kita panggil isteri dia, puan, sayang suami, sayang ustaz, sayang dekat sini puan. Panggil anak dia tadi, sayang ayah, sayang. Ajar ayah mengucap sini, sudah ustaz 30 minit tadi. 30 minit kamu tanya, dia membela kamu, didik kamu, membesarkan kamu 30 tahun. 30 minit kamu pertikai, kamu anak apa? Kamu anak apa sebenarnya? Kita tak faham. Tapi ada orang meninggal, subhanallah. Cucu-cucu ni hafal Quran. Duduk keliling katil atuk. Tak buka Quran pun semua pakai hafal Quran. Jubah putih macam malaikat kecil tuan-tuan. Opah dia kata, opah rasa senonok tengok cucu semua macam ni. Subhanallah. Tuan-tuan, ada orang dia tak suka anak dia hafal Quran. Dia benci. Tiba-tiba akak dia hantar hafal Quran. Akak dia pun tak pakai tudung tuan-tuan. Free hair. Tapi akak dia sayang dengan Quran. Saya hantar anak adik saya ni siapa ustaz? Saya yang saya selesaikan. Kebetulan ayah dia meninggal. Bila ayah dia meninggal, anak ni balik tuan-tuan. Baru hafal surah-surah lazim je. Bila anak dia baca surah Yasin sebelah jenazah ayah, mak dia menangis. Mak dia kata, inilah yang suami aku benci dulu. Anak ni membaca Yasin di sisi suami dia. Tuan-tuan, hidup kita benci Quran. Sebelum kita mati, Quran dah benci kita tuan-tuan. Tandanya, Allah gelapkan hati kita tak nampak jalan petunjuk. Besok subuh, Pak Imam akan baca. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Kami jadikan bagi tiap-tiap mereka tu pemimpin-pemimpin yang memandu mereka dengan Quran. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Hidayah petunjuk surah sajadah baca besok. Tuan Imam baca. Nak sebutnya Quran ini memandu. Tu yang soalan kubur ditanya. Man imamuka? Sedangkan Quran bukan manusia. Kenapa guna perkataan man? Seolah-olah laki-laki yang memandu kepada kita. Sebab tu imam duduk dekat amam. Sebab tu ditanya, apakah imam kamu? Quran tu kat depan, bukan kat belakang. Dia memandu hidup kita di atas jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam keadaan apa tuan-tuan? Anak yang soleh membantu. Pertama Allah tolong, kedua malaikat tolong, ketiga anak-anak yang soleh tolong. Ada yang bisik kat telinga mak, sebut Allah. Ada yang duduk di sisi mak membaca surah Ar-Ra'd tu, surah Ar-Ra'd Alif Lam Mim Ra dibacakan, surah Yasin dibacakan, Al-Baqarah dibacakan. Mudah-mudahan dengan niat mudah roh itu pergi. Ada pula yang basuh rambutnya, yang titiskan air di bibirnya. Ada pula cucu yang ambil wuduk pergi ke surau dekat HKL. Solat hajat, ya Allah, permudahkanlah urusan opah aku. Permudahkan urusan Tok Wan aku. Disusun dengan begitu baik ketika nak meninggalkan dunia yang fana ini. Sebab itu tuan-tuan, ini tiga perkara. Sebab itu kita nampak permainan iblis dan syaitan cukup licik. Masuk dalam pemahaman-pemahaman kita. Benda yang menggoyangkan, memberikan tashkik, memberikan goncangan, balbalah, zalzalah dalam akidah dan keyakinan kita kepada Allah. Kerana perkara ini dia akan membawa rentetan kepada soal kubur tu nanti. Hujung dia neraka atau syurga. Wa na'udzubillah min dzalik. Saya takut tuan-tuan dalam membincangkan perkara ini, bila melihat dalam media sosial anak-anak muda Melayu Islam
dengan rasa bangga. Dia ada Facebook, ada page. Apa dia page dia? Malaysian Atheist, Melayu Islam. Malaysian Atheist and Secular Humanist. Warung Atheist. Ni yang saya cari ni. Ada 11 paling kuat yang aktif. Ada satu laman tuan-tuan, nama dia Proud Become Murtad. Bangga jadi murtad. Dan digerakkan oleh mereka-mereka yang namanya Muhammad, namanya Ahmad, namanya Qasim, namanya Islam. Apa nak jadi dengan akidah anak cucu zuriat kita tuan-tuan? Macam mana kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu belum dengan yang lain-lainnya. Dengan syiahnya, liberalisnya, qadianinya. Macam mana nak bertemu dengan Allah? La ilaha illallah. Pak Imam baca tadi, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Bukan payah sangat nak masuk syurga. Allah kata, siapa yang berhajat, yang rojak, yang bersungguh nak jumpa dengan Allah, pertama sekali faly'amal 'amalan salihan. Dia beramal dengan amal yang soleh. Sebab itu dalam ibadah, jangan sekutukan Tuhan. Jangan syarikatkan Tuhan. Jangan syirikkan Tuhan. Benda ini boleh menghalang. Jadi sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya minta maaf, masa kita pun dah terlebih. Cuma saya dapat kupas sikit je hakikat kematian. Kemudian tiga perkara yang ditakuti oleh orang yang beriman. Dan satu saja saya sebut tadi, contoh mati yang terbaik yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia boleh mengucap la ilaha illallah. Saya dah susun sebenarnya ada 11 poin. Dan 11 poin ini dia ada bersambung lagi yang keempat poin yang saya nak kongsi insya-Allah kalau ada masa akan datang, iaitu perkara-perkara yang kita nak lakukan untuk menghadapi kematian. Apakah perkara-perkara tersebut? Dan terkadang kita dah buat tapi kita tak perasan. Insya-Allah kita sambung dalam masa yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf terkasar bahasa dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yang fa'una. Ya Allah, manfaatlah kepada kami dengan apa yang kau ajar pada kami. Ajarlah kepada kami ya Allah dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ampunkan dosa kami yang banyak ya Allah. Siapa yang dapat mengampunkan dosa kami melainkan Engkau? Ampunkan dosa kami, pandanglah kami ya Allah pada malam ini dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu. Janganlah Engkau pandang kami dengan pandangan kemurkaan-Mu. Siapalah kami meminta-minta merayu-rayu pada-Mu melainkan hamba yang banyak melakukan dosa dan kesalahan. Ya Allah, Engkau memerintahkan kami meminta, Engkau menjanjikan permintaan kami dimakbulkan. Kami angkat tangan kami, kami menagih janji tersebut. Ampunkanlah dosa kedua orang ibu bapa kami. Ampunkan dosa ya Allah ibu kami, ibu yang telah mengorbankan nyawanya melahirkan kami. Ampunkan dosa ayah kami, ayah yang telah membanting tulang empat keratnya membesar dan mendidik kami. Ampunkan dosa ya Allah suami kami, suami yang menanggung dosa-dosa kami sejak kami diijab kabulkan. Ampunkan dosa isteri kami ya Allah, isteri yang banyak berkorban dengan kami ya Allah. Apakah dosa anak-anak kami, terkadang anak-anak kami jauh daripada petunjuk-Mu. Lembutkan hati mereka agar rujuk kembali kepada-Mu ya Allah. Apakah dosa adik-beradik, sahabat, jiran-jiran kami secara khusus ya Allah. Apakah dosa tok-tok guru kami, para alim ulama kami yang tidak jemu-jemu membimbing kami ke arah jalan petunjuk-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan anak cucu zuriat kami, keturunan kami, anak-anak yang saleh, yang beriman, bertakwa, tahu membaca Al-Quran. Anak yang boleh memandi, mengkafan, mendirikan solat jenazah untuk kami. Anak yang boleh mengusung kada kami ke kubur. Anak yang boleh memimpin tangan kami ke syurga-Mu, ya Allah. Anak yang boleh membisik, ya Allah, ke telinga kami, ya Allah, kalimah la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ketika kami sedang sakratul maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami datang tadi, ya Allah, dengan dosa yang banyak, ampunkan kami. Kami datang, ya Allah, dengan masalah yang banyak, selesaikan masalah kami. Kami datang tadi dengan penyakit yang banyak, ya Allah. Selesaikan, sembuhkan penyakit-penyakit kami. Kalau kami menanggung penyakit yang berbaki, ya Allah, jadikan ia sebagai penebus dosa kami yang banyak, ya Allah. Rabbana, atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillah. Rabbil alamin, taqabbal Allah minkum.
minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi.